Sultan Siak XII ini merupakan rumah bersejarah yang disebut Istana Hinggap atau Rumah Inap Sultan Syarif Kasim Raja Siak ke-12. Rumah ini berdiri pada tahun 1929 yang dibangun oleh arsitektur dari Belanda yang mempunyai aliran model rumah Eropa dan Turki. Komplek Mahkamah Pekan adalah komplek pemakaman dari pendiri kota Pekanbaru bersama keluarga dan kerabat dekatnya. Kini, Komplek Mahkamah Pekan saat ini telah menjadi salah satu dari 42 situs cagar budaya di kota Pekanbaru. Dulu, kawasan cagar budaya ini lebih dikenal dengan sebutan perkuburan masjid raya atau kuburan raja. Saat ini, kawasan cagar budaya ini telah menjadi salah satu objek wisata dan budaya di kota Pekanbaru yang banyak dikunjungi orang. Ada beberapa makam yang ada di kompleks makam Marhum Pekan. Di antaranya, makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah dan makam Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Lalu, ada juga makam Said Osman Sahabuddin, makam Sultanah Khadijah, makam Tengku Embong, dan makam Said Zain Al-Jufri atau Tengku Pangeran Kusuma Jelaga. Perdagangan Senapelan ini dibangun tahun 1896.
direnovasi pertama kali tanggal 23 Juli 1928 hingga 2002. Rumah ini menghadap ke jalan perdagangan, sementara di belakangnya terdapat aliran sungai Sia. Saat ini, rumah singgah berada di areal bawah jembatan Sia 3 dan berdekatan dengan terminal lama. Rumah ini memiliki 4 ruang, yaitu ruang tamu, ruang tengah, ruang belakang, dan dapur, serta terdapat 4 kamar.